Okay guys, jadi hari ini aku bakal bikin video prank. Tapi pranknya itu agak menakutkan lah bagi anak kecil. Tapi sebelum dulu, welcome back guys to Pain in the Grass channel. Jadi hari ini aku pakai bahasa Indonesia, gak bakal pakai bahasa Inggris. Bakal buat bikin prank. Pranknya apa? Prank kola. Aku gak bisa lagi, aku bikin teks pranknya next aja. Aduh, gimana ya ini? Oh, sabar. Saya stop dulu ya. Oke guys, jadi sekarang aku udah telepon. Sabar ya, ini lagi nyari ini HP dengar. Soalnya ini tadi HP, sabar. Oke, ini saya catat nomor teleponnya dulu. Aku gak bakal kasih lihat. Jadi aku mau prank call temen aku. Mau prank lagi. Oke. Telepon. Oke, bentar ya. Registrit anak lu. Sabar, aku pakai HP lain dulu ya. Sebentar. Oke, sekarang aku langsung itu nomor HP ya. Sabar ya. Aduh. Ini aku lagi megang HP. Sabar. Aku langsung nge-prank call. Pakai bahasa Inggris ya. Aku pakai bahasa Inggris. Sorry guys. Ini siapa ya? Hello. Ini Magnus, aren't you? Hello. Ini siapa? Yes, I'm the mysterious guy. Where's your brother? The toilet. I doubt that. I don't think he's in the toilet. Iya lagi. Bo. No. And what are? And now, you're just sitting right in your brother's room, aren't you? Yes. Okay. But really, what's your brother? I'm serious. Not joking. In the toilet? I don't think so. You want to know why? Why? Because if what you said is right, that he's in the toilet, then now he won't gonna tape you and make a YouTube content about a mysterious guy just called you, right? Yes. No, my brother is in the toilet, I picked up the phone. I don't know. Your brother is standing right beside you, and then taping you that I am calling you a mysterious guy called you. I'm not in the toilet. Oh my god, how do you know? Oh my god. See? Okay guys, aduh hampir gagal. Okay. Coba telepon lagi. Aduh, kasihan banget nih. Telepon. Ayo kita telepon, kita bilang prank. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Coba kita video call. Ya guys, konten prank-nya. Aduh, hampir aja gagal, tapi dia kayak enggak tahu nih. Oke, sorry guys. Jadi ini itu prank-nya tentang aku itu sebagai orang misterius.
telepon dia dan berusaha untuk menakuti dia agar dia itu merasa kalau dia itu lagi di stalk gitu, kalau ada orang yang lagi ngeliatin dia dari luar, dari jauh gitu. Padahal sebenarnya aku cuma di rumah, cuma telepon. Ini aku rumah kita jauh banget. Aku di Jakarta Selatan, dia di Gading Serpong, itu kan jauh banget ya jaraknya. Nah, jadi dia aku pintu itu nggak ada maksud jahat, ini cuma hiburan ya, hiburan semata. Nah, jadi ya palingan gitu aja pernya. Thank you for watching guys, dan goodbye. Nanti ada juga itu ya. Okay guys, thank you for watching my video about that prank. So just stay tuned, watch it on YouTube, and goodbye guys. Just tell me about what is the next one. Jadi kasih tahu aja kalau kalian mau next kontennya apa, kasih tahu aja. Gak usah takut ya. Saya itu terima apapun konten yang ada buat kecuali ya. Kalau berhubungan dengan uang yang mahal ya itu palingan kurang lah, nggak bisa apa ya. Karena saya itu juga pakai uang sendiri kalau mau bikin konten. Nggak mungkin saya pakai uang orang tua saya minta-minta, itu kan nggak mungkin ya. Kayak nggak modal banget ya. Jadi ya boleh minta konten apa, kalau main game sih apa pasti terima. Main vlog boleh pasti terima. Kayak nge-prank call, nah itu gampang. Tapi jangan nge-prank call orang tua, gak mau gue. Gak mau aku, nah, yang ada aku dituntut nanti, di apa-apain, bahaya. Oke, jadi intinya begitu aja prank-nya. Terima kasih teman-teman. Oke guys, see you later, bye.